Assalamualaikum. Ha, nak buat ketupat daun palah ni. Ni kita buka kelongsong dia. Kita nak sumbat pulut, pulut hitam dengan pulut putih. Kita buat separuh masak. Ha, ni dia. Kita buka dia, kita kemaskan balik. Ha, ni kita lipat bagi dia jadi kun. Dia jadi kun macam ni, kita sumbat. Kita sumbat, sama nak guna cangcah pun boleh, tangan pun boleh. Kita sumbat dengan pulut yang separuh masak dengan pati santan. Ha, kiranya kalau pulut sekilo, santan setengah kilo. Ha, ni kita dah buat kemas dari sini, kita berkemas pelak bucu tu. Kita lipat macam tu je. Kita tarik, kita tolak macam tu. Kita sengitkan dia. Kita sengitkan dia. Ha, kita kali macam tu. Kira dah kemas dah dua-dua bucu tu, kita sumbat. Yang kemudian ni, bila kita sumbat, tengok sini pun dah kemas, sini pun dah kemas dah. Ha, bila yang bawah ni tak kemas ni, kita buang sikit. Kita buka daun ni, kita berkemaskan. Ha, kita buka, kita lilit balik. Kiranya bila kita rebus nanti, air tak masuk. Ha, siap dah ketupat daun palah jantan kita. Ha, nyam nyam nyam.